Ini dia teman-teman, ini lampu jauhnya seperti ini, tuh lampu jauh. Dan ini kita coba ganti, pindahkan ke lampu dekat. Nah, ini dia lampu dekatnya tuh ya. Kita memakai lampu LED 35 watt. Jadi jauhnya ya lumayan terang sih ini. Ini posisi masih hujan. Jadi lampu LED-nya itu bisa nembus hujan ya. Jumpa lagi dengan saya Guys38. Vlog kali ini kita lagi mau pasang lampu LED di Honda Beat Karbu ya. Ceritanya kita beli lampu LED. Nih, lampu LED kayak gini. Yang ada kipasnya ini bisa dipasang di motor besar juga bisa. Di sini ada bracket-bracketnya ya. Nih. Dan di sini mereknya kayak gini. Nih, mereknya ya. Ini mau dipasangkan ke motor matic Honda Beat Karbu. Nah, sebelum dipasang, teman-teman harus merubah kelistrikan lampunya yang AC menjadi DC. Caranya kita perdekat. Di sini kan untuk switch jarak dekat jarak jauhnya ya. Nih, dekat jauhnya. Teman-teman bisa lihat di sini kabel warnanya itu warna putih, warna biru leres putih dan biru. Kemudian switch saklarnya dilihat dari sini. Nih, ke sini. Nih, di dalam sini. Teman-teman cari kabel yang leres biru laras putih nih di sebelah sini. Coba saya perdekat. Rangkut tripod ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Nih biru laras putih ya. Kelihatan nggak? Biru laras putih dan gandengannya pasti warna kuning. Ini sudah tak potong dan tak beri kabel warna coklat. Nah, ini kabel warna coklat. Set masuk ke sini. Nah, ini ke kontak. Jadi warna kuning dimasukin kabel warna kuning juga. Padahal saya pakainya kabel warna coklat, masuk kabel warna kuning. Diselipin aja ya. Ini sudah tak selipin. Jadi prosesnya tidak saya beri petunjuk lebih jauh ya, cuman dari sana kabel biru leres putih. Nanti di sini cariin biru leres putih pasangannya, dipotong kabel kuning, lalu diberi kabel, masukkan ke kabel kuning ke kontak. Ini sudah jadi DC untuk lampu utamanya ya. Nah, jadi lampu utamanya ini tinggal disambungkan. Ini fitting lampunya udah rusak, jadi ini tinggal disambungkan. Warna hijau dapat warna hijau, warna biru dapat warna biru, warna putih dapat warna putih. Nah, namun ini akan saya pasang dulu, saya akalin soalnya rumahnya agak sedikit rusak. Kita pasang dulu, kita pas-pasin, nanti kalau sudah pas coba nanti teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa hasilnya. Oke, pemasangannya kayak gini karena ini kancingannya udah agak longgar dan gak pas. Ini saya ikat kayak gini. Untuk pengabelannya ya diikutin warnanya saja, cuman kita tambahkan kabel ini aja ke kontak ya. Coba dinyalakan, mau dinyalain ya. Oke. Nah, cahayanya seperti itu. Coba lampu dekat, lampu jauhnya. Nah, kalau lampu jauh keenam lampunya nyala, kalau lampu dekat cuman sisi atas saja. Coba geser. Nah, tuh seperti itu. Tinggal kita pasangin, nanti kalau sempat malamnya kita bikin video lagi. Tapi kalau nggak sempat ya kayak ginilah cara pemasangannya. Ini punyanya Fountainous Dama ya. Ini channel musikal, kalau teman-teman pengen lihat tentang musik-musik di sini ada ya. Nih. Ya udah, gitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Gue S38. Bye.